Masjid Khalid bin Al-Walid di Gaza dikabarkan dihantam peluru kendali pada Kamis 9 November 2023. Penyerangan itu diduga kuat dilakukan oleh Israel. Serangan rudal itu sempat terekam oleh kamera. Saat rudal melesat jatuh, masjid seketika hancur lebur. Hanya terlihat kepulan asap dan kobaran api yang menyeruak dari ledakan rudal tersebut. Kementerian Dalam Negeri Palestina di Gaza menyebut bahwa ada 59 masjid yang hancur dan 136 lainnya rusak akibat serangan yang dilancarkan Israel. Teranyar, serangan udara Israel pada Rabu 8 November 2023 kemarin telah merusak dua masjid di kota Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Juru bicara Kementerian Wakaf di jalur Gaza, Ikrami Al-Mudalal, menambahkan bahwa Israel juga menargetkan masjid ketiga di Gaza, Masjid Al-Sahwa, menjadikan jumlah total masjid yang hancur total menjadi 59. Al-Mudalal menambahkan pesawat tempur Israel menghancurkan Masjid Al-Sahwa di Khan Yunis dan juga menghancurkan Masjid Khalid bin Al-Walid dan Masjid Al-Ikhlas. Jumlah masjid yang dihancurkan secara total telah meningkat menjadi 59 selain 136 masjid dan 3 gereja yang tingkat kerusakannya berbeda-beda sejak awal perang Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober. Menargetkan fasilitas sipil seperti rumah ibadah merupakan pelanggaran aturan perang. Israel telah mengklaim bahwa pejuang Hamas bersembunyi di dalam dan di sekitar situs-situs tersebut. Israel telah melakukan serangan udara dan darat di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober. Sejak saat itu sedikitnya 10.569 warga Palestina, termasuk 4.324 anak-anak dan 2.823 perempuan telah tewas. Di sisi Israel, jumlah kematian hampir mencapai 1.600 orang menurut angka resmi. Sayap dari kelompok Hamas Brigade Al-Qassam pada Rabu 8 November mengumumkan bahwa pihaknya telah menghancurkan 136 kendaraan militer Israel sejak operasi darat dimulai di Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.